Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, pemerintah Kota Bandung kembali menutup 4 ruas jalan utama di Kota Bandung mulai Rabu malam. Penutupan tersebut berlaku pukul 21 malam sampai pukul 6 pagi. Selain masa PSBB proporsional masih berlaku, banyaknya aktivitas masyarakat di ruas jalan tersebut menjadi alasan akan penyebaran virus COVID-19. Setelah sempat dibuka selama 3 pekan, 4 ruas jalan utama di Kota Bandung kembali ditutup mulai Rabu malam. Keempat ruas jalan tersebut yakni Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Merdeka, dan Simpang Aceh RE Marta Dinata. Penutupan keempat jalan berlaku mulai Rabu malam dari pukul 21 malam hingga 6 pagi. Dan jalan kembali dibuka sesuai dengan himbauan masa relaksasi ekonomi di Kota Bandung yang dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 20 malam. Alasan penutupan ruas jalan tersebut merupakan hasil evaluasi Pemkot bersama polisi lalu lintas menilai banyaknya aktivitas yang dimanfaatkan untuk berkumpul, padahal masih berlakunya masa PSBB proporsional dan masa relaksasi ekonomi di Kota Bandung hingga 26 Juni nanti. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana melakukan monitoring dan melakukan penutupan langsung bersama jajaran kepolisian dari Polrestabes Bandung serta Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ini pemerintah melihat bahwa ada cukup euforia lah di masyarakat, padahal kita saat ini masih dalam PSBB, pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi masyarakat seolah-olah melihat bahwa ini sudah kembali normal. Oleh karena itu, kami pada malam hari ini menutup beberapa ruas jalan hanya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita ini masih di zona kuning. Jadi pandemi wabah ini belum selesai, jadi masih butuh kehati-hatian kita, kewaspadaan kita tetap harus berperilaku hidup bersih, sehat, bermasker, jaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan. Tapi tadi masyarakat juga jangan terlalu berkegiatan seolah-olah situasi sudah normal. Pemkot Bandung pun menghimbau kepada seluruh warganya untuk tidak melakukan aktivitas di jalan raya, terutama bagi mereka untuk sekedar berkumpul. Walau belum dapat dipastikan PSBB di Kota Bandung akan kembali diperpanjang atau dihentikan, tergantung dari hasil evaluasi Jumat mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.